Itu muka tembem amat ya, udah kayak bakpao. Gak apa-apa, muka tembem daripada muka dua. Yo, hari ini kita bakalan coba untuk mereview meme-meme yang sudah dibuat oleh kalian. Dimana gue kemarin nantang kalian di Instagram gue yang ini. Jadi gue minta kalian bikin meme dari foto ini atau di luar dari foto ini sekreatif mungkin. Yang bakalan kita lihat bentar lagi. Kalau kata Pudipe itu meme review ya, meme review. Oke, yang belum follow Instagram gue ya tolong ya. Tinggal 6,9k lagi, kita 100 ribu ya tolong. Oke, kita langsung aja ke email yang masuk dari kalian. Ini dari Dwi HS. Mentang-mentang kerja beliin anak sembarangan. Hah? Dari This is Chair. This is Chair. Bacanya gimana ini? Nih bang, gue buatin semoga lucu ya bang. Salam dari Pontianak. Oh siap Pontianak. Yang makan yuk. Ayo. Di mana? Gak jadi deh. Aku kenyang. Aku rapopo everybody. Uf, ya ini kreatif. Cuman punchline-nya kurang kena gitu loh. Punchline-nya kurang kena. Kurang nendang, boy. Malah jadi kayak korigor coba. Ini kita buka lagi dari Wahyu Triadi 12. Ala ya nick-nya ya. Kapan kita nikah? Tanda tanya. Lawas sekali, boy. Uf, Mr. Bill. Oke. Apa anjir, mana muka guanya kagak ada. Vince Gaming Indo. Ini juga meme siapa? Ya ampun. Nah, ini dari Indri Sari Tania. Drama Bapak Negara dan Ibu Negara Fokkers. Mas emang gak punya pesawat, Neng. Tapi insya Allah Mas bisa lebih dari 10 kali chicken dinner dalam sehari. Subhanallah, Neng mau jadi istri Mas. Ini kreatif tapi masih kurang nendang pancelnya. Tapi thank you banget buat Indri karena sudah membuatkan ini. Dan tadi beberapa orang yang sudah membuatkan, kecuali yang cuman ngasih gua meme dari luar ya, bukan bikin sendiri ya. Kayak dari Rahmat Gunawan. Baru belajar EA bang. EA gak tuh. Lamar dung konten dulu lah. Thank you Rahman. Next ada Arya Satya. Satu, AdSense lancar gak? Dua, gak tahu tuh. Uf, Ganyong SWB. Yang kita kapan nikah? Bulan depan. Serius? Tapi bohong, kita putus. Apa sih? Kita ada Azhar JR. Maaf, maaf ya bang kalau jelek. Kamu gendutan deh. Ih, seriusan. Masa? Kok gue jadi dubbing ya? Kamu kenapa? Oh, aku baru ingat kemarin aku buka puasa sama nasi goreng 7 porsi. Pantesan, kamu gendutan. Jadi gini ceritanya. Jadi pengen ketawa. Kok ketawa sih? Hehe, kan ceritanya juga belum. Iya, soalnya aku jadi gemes sama kamu. Bisa aja nih. Ya elah. Ini jadi cerita. Ini jadi komik. Tapi ini kreatif. Ini kreatif banget. Azhar Jer ini kreatif banget sih. Tapi gue kira bakalan lucu gitu. Ternyata kurang. Receh ya. Tapi ini kreatif. Gue suka. Mantap. Thank you Azhar. Dari Randy Ahmad Dani. Ceritanya bang, aku tuh lagi live. Terus tiba-tiba Mbak Tari nanya seperti di fotonya. Mas Vandra janjinya mau nikahin aku mana mas? Huf. Iya, itu lumayan ya. Walaupun jokes nikah itu udah biasa gitu loh. Kalian harus move on. Harus berkembang gitu loh. Jangan di situ-situ aja guys. Dari Fitra M. Al-Fatah Raihan Darusman. Panjang juga namanya ya. Pulang-pulang bawa duit, ngajak berantem, datang-datang dimarahin, ngajak nikah. Nikah lagi, jokes nikah lagi. Tapi thank you Fitra. Rian Syahrir. Kok gua ganteng ya? Hilih, ganteng dari mana? Terus ditambahin alis merah. Apa sih? Thank you Rian. Randy Rianwari. Meme dari guanya mana ya? Di luar foto ini maksudnya tuh tetap gua gitu, bukan gambar yang lain gitu. Next, Rizky Fane. Dampak bulan puasa kang fotonya nggak fokus. Tanda tanya di sini. Maksudnya nggak lurus gitu ya? Oke, okay, Rizky, thank you. Dari Zizan bang, ini meme yang saya buat sendiri. Maaf nih kalau jelek. Wih santai. Apip dap 1 juta subs. Kamu kapan? Dalam hati. Puasa ditanya beginian. Huf. Hernando Santoso. Mas kapan nikah? Sabar ya yang ini lagi ngumpulin AdSense. Lagi-lagi nikah. But thank you Hernando. Next, Lorese kalau lagi lapar. Gua kira mah nama beneran anjing. Lorese kalau lagi lapar anjir. Ya kita buka, ada 3 di sini. Sebenarnya aku oplet tua. Pantas duit gue hilang tak mana anjing. Gak kerasa ya lebaran sebulan lagi. Receh anjing. Weh. Kasar boy. Entang-entang cari duit beliin anak. Wah ini lagi. But thank you buat Lorese bla 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 ya. Robiul MSTV. Itu gue puyang mikir-mikir. Maaf ya kalau ngeditnya kurang oke tuh. BTW kunjungi juga channel gue ya tuh. Namanya Robiul. Sekalian promosi. Ya gak apa-apa. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Terus
tapi uang bisa membeli paket internet yang kencang. Dan itu kebahagiaan buat gue. Kurang ya, receh. But thank you. Dari X Mipa 6 channel. Dari satu kelas gitu maksudnya. Oh, namanya Mohaizal. Mohazial. Ya itu. Maafkan apabila ibu negara akhir-akhir ini jadi berubah, itu semua gara-gara gua. Jadi sekarang lu mundur aja karena ibu negara lebih milih gua. Ketika ibu negara selingkuh bilai. Yang itu leher sama wajah kok jadi beda warna gitu? Biar ocek tok sirik ya. Dia ngeditnya gak rapi gitu. Lumayan. Thank you Anggara Pratama. Tahun ini aku dapat THR apa? Puasanya aja juga belum seminggu cuk, udah minta THR. Huf. Nugroho Noto Priat Majo. Itu muka tembem amat ya. Udah kayak bakpao. Gak apa-apa, muka tembem daripada muka dua. Ini bagus nih. Ye, bener. Ini yang kedua apa nih? Bang, nikah yuk. Nikah, pilihan yang sulit. Aku udah nyaman sama PUBG, sorry. Gue ngerti sih jokesnya, gue ngerti. Tapi masih kurang. Naikin lagi. Yang pertama udah mantep tuh. Ya, thank you Nugroho. Next dari Sidik. Maaf bang kalau buatnya ngasal, masih pemula. Wok. BTW selamat atas 2 tahun channel. Semoga tetap menghibur dan tetap di hati para fokor. Salam amat. Amin. Thank you udah support ya. Kita lihat dari yang pertama. Kapan kamu ngelamar aku? Nanti tunggu gua kaya. Kapan kamu kaya? Ini ekspresinya bagus. Nunggu PUBG bangkrut. Itu mah gak mungkin. Troll face versi Mr. Octo. Ini sumpah ini kreatif loh. Ini kreatif. Cuman jokesnya kayak punchline-nya belum dapet. Punchline-nya itu loh. But ini keren. Okay, next. Ekspresi gua ketika dia bilang gendutan. Jawaban gue kalau kurus gak enak dipeluk. Huf. Oh, ini terusannya ada savage-nya. Aduh, ada savage-nya. Kamu gendutan ya? Jokes gendutan lagi anjing. Mau marah takut salah. Oke, thank you. Sidik, mana meme-nya ini dari Wahyudi nih? Oh, ini. Bang, kapan kita di pelaminan? Jokesnya itu lagi, but thank you Wahyudi. Ade Didin Solehudin, mohon dimaklum bang, masih pemula, bela-belain bikin meme buat lu bang. Semoga masuk konten ya bang. Oh siap. Ini ekspresi lu ketika dikatain rip M, tapi chicken dinner. Oh, sering banget tuh gitu. Gua sering rip M kan. Thank you Ade Didin. Oke, kita next. Fokker sang amatir. Sorry tok kalau garing. Sans. Main burung. Jika disentuh burungnya naik, jika burungnya gak disentuh burungnya turun. Suka masuk ke sela-sela sempit. Siapakah aku? Flappy Bird. Ya thank you Fokker sang amatir. Gila. Gua kira mah namanya doang diubah pak. Emailnya juga begitu pak. fokersangamatir@gmail.com. Dari Elvi Nurmansyah. Bisanya gini bang. Oke kita lihat. Mohon doanya semoga cepat nikah plus dapat golden play button. Ini lebih mirip spanduk daripada meme ya. Entah kenapa. But thank you Elvin. Next dari Jin Ray ya. Bang PUBG mulu konten ML-nya kapan? Apakah wajahku analog? Apakah YouTuber ML aku doang? Mayan. Bukber yuk. Saya mencium bau wacana di sini. Biasanya grup-grup WhatsApp tuh begitu. Guys, ada yang bisa jelasin ini enggak jokesnya di mana ya? Bahasa Inggris gua sorry banget nih. Jokes Inggris gua dangkal lah pokoknya. Tolong ya bantuinnya di komentar ya. Emang bener naburin rumah di sekitar ular bisa ngusir garam. Dengan nabok orang bobrok di bulan Ramadan bisa dapat berkah. Sekarang lagi musim banget ya jokes yang dibolak-balik gitu. Tren banget dah, tren. Thank you Jin Ray. Kita langsung masuk ke Anargia Zeva. Yang aku kentut. Iya udah kecium nih. Huf. Andre Putra Yudeone. Puasa. Kurus. Sesudah berpuasa. Jadi gede. Ini muka gua tahun 2014. Iya. Berarti sekitar 4 tahun yang lalu. Iya gua kurus banget dulu. Thank you Andre Putra. Kreas 31. Oke. Oh dari IG-nya kredit. T-nya 3 ya. Yang kok kamu live stream terus sih? Kapan ada waktu berdua? Ya. Mau gimana lagi nanti virus pada ngomel. Nah, terus gue kira nyambung. Ternyata itu punchline-nya ya. Mayan lah ya. Makanan-makanan apa yang gak boleh dimakan? Aduh. Kok cewek gue udah ketularan Apip ya? Dan kin donut. Ini jokes yang di video Apip ini. Fix. Ya gak sih? Igoy apa Apip ya? Pokoknya ada yang ada Apipnya Igoy. Sama ramean itu. Gue lupa. Itu di video Igoy atau Apip atau di siapa. Yang pasti ada jokes Dunkin Donut ini anjir. Kurang anjir. Kita kapan ya jokes nikah lagi. Tunggu sejuta. Thank you Kreas 31 9605. Neng buka bareng yuk. Tadi abang habis dapat ayam.
ketika anak PUBG ngajak bukber. Huf, thank you Sakek. Raffi Krisna, bang ini buatan saya, maaf kalau jelek dikarenakan saya UKK dan kepepet waktu juga. Masih gua liatin, nanti juga gua tembak palanya. Terus dikasih pernak-pernik. Buat apa dikasih anting anjir? Tim Yani, tim Laurel. Waduh. Oke, okay, thank you Raffi. Meme seadanya Bang To, jangan dibawa ke hati, just fun aja. BTW saya, BTW gua subs lu dari zaman-zaman Clash Royale pas 50k sampai 80k. Lah, lupa. Gua Clash Royale tuh sebenarnya dari awal sampai 40k-an sih. Mungkin dia lupa ya. Oke, okay, kita lihat. Ayo kejar Afif Yuli, Afif 1 juta Yulistian. Oke, okay, nanti setiap konten green semua biar naik cepet. Pak, ini mah bukan nyerang gua, Pak. Nyerang Apip kalau begini, Pak, ceritanya. But thank you, Renza. Yaudah, guys. Kalau misalkan kalian suka dengan konten yang kayak gini, kalian kasih like-nya dan juga komentar di bawah. Kira-kira apa lagi yang menarik. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gua untuk video-video menarik lainnya. Semoga nanti ada fresh-fresh konten lainnya. Dan semoga channel gua tetap menghibur kalian ke depannya. So, mungkin sampai sini aja dari gua. Gua Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.